Ada warga di bawah, rame banget, nggak tahu kenapa. Cari cari bapak. Serius? Iya. Apa lagi sini? Ayolah. Kenapa sih? Oke. Kita pindah lokasi deh. Kita pindah lokasi sini. Sini. Istri saya mana? Ada apa sih rame-rame? Istri saya. Ada apa ini? Ini warga abang juga masuk begini. Mas, apa yang mau pegang-pegang saya? Oke, tuduh aja istrinya kabur ke rumah ini, ada warga yang lihat. Tunggu, dia tinggal istrinya tadi. Saya lihat dia masuk ke sini. Tuh, kenapa istrinya masuk-masuk ke sini? Emang saya tahu istri mas, kalian. Serius mas, istri saya mana? Oke, keluar, Richa keluar. Nih. Yang, ngapain sih kamu ke sini? Oh, kan denger kan? Oh, ini. Ngapain? Mas, ngapain? Mas, ya ampun, kontroversi banget sih mas. Nggak di TV, nggak di... Iya. Marah banget, ngumpetin istri orang ya. Marah banget. Yang enggak tahu ini kan si Kalina serba salah nih. Kalina mesti marah sama siapa? Di satu sisi dia marah sama Vicky dengan cewek yang tadi belum jelas siapa, terus gitu ada chaos keributan di depannya dari warga. Eh, mendingan ini kan istri kamu kan? Ah, bawa pulang istrinya. Ya, masalah Mas belum kelar sama saya. Masalah apaan kamu? Ini kok lu viralin, lu rekam, lu bikin viral, bilang apa kek istri lo disembunyiin di sini sama Vicky? Bodo amat lah saya viral. Bubar. Oke, masuk RT sama keamanan, masuk. Nah, awas nih ada Pak. Ini PRT kan ya? Maaf ya, ini saya dari tim keamanan komplek perumahan di sini. Jadi saya minta tolong jangan ada ribut-ribut. Kebetulan saya bawakan Pak RT untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebetulnya masalahnya ada apa gitu loh. Istri saya mas. Enggak pak, saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba tadi Pak RT ini tiba-tiba masuk ke dalam, ada di kamar saya. Saya aja nggak pernah tahu sampai istri saya mergokin saya. Dikira saya ada sesuatu sama dia. Ikutin mas istri saya. Enggak mas Diki, sebentar ya. Saya selaku RT di sini, tolong dijaga ketertibannya untuk masyarakat yang lain. Tahu mas, kontroversi mulu sih. Saya dapat laporan banyak dari warga-warga lain. Ternyata Mas Dikik situ selalu bikin gaduh. Tuh, kamu bikin juga lagi. Bikin gaduh apaan sih Pak RT? Sekarang Mas Dikik bawa istri orang, masukin istri orang. Dia masukin istri orang bagaimana? Saya tahu aja. Dalam satu kali 24 jam, tolong lapor. Kalau yang lapor itu adalah tamu yang diketahui sama tuan rumahnya. Kalau tamu yang tidak diketahui sama tuan rumahnya, bagaimana bisa ngelapor Pak RT? Kamu pura-pura nggak tahu kali. Aku mana tahu. Tadi katimu janji mas. Gimana? Janji ngapain aku? Kedok ini Pak RT. Gimana sih? Kedok apaan? Oke, perpen pikir. Mana-mana nggak ada. Kamu udah mendingan berubah aja sebenarnya. Canda aja mas, sebenernya tuh. Udah. Jadi sama ada yang kamu sedikit apa? Saya selaku RT di sini tolong jaga. Kalau Mas Diki tidak punya etika, saya keberatan Mas Diki tinggal. Nah, usir aja dah. Saya selalu bikin gabung. Lah itu mah urusan saya sendiri. Belum tentu ada kebuktian yang benar. Masuk. Udah beli kunci semuanya. Masuk rumah. Udah pada bubar semuanya. Jadi perempuan gak ada mikir masuk rumah orang. Bubar. Oke guys, gue udah janjian sama Vicky untuk bikin YouTube. Penjebakan berikutnya akan berkaitan dengan Vicky yang akan dituduh pesta narkoba dan juga menjalankan prostitusi online. Karena nanti bakal ada obat-obatan di dalam sini dan bakal ada cewek-cewek seksi dalam keadaan tepar. Sorry Vic, gue agak telat ya. Iya tadi tunggu-tungguin, cuma untung lah lu baru datang sekarang lu. Kalau tadi lu bakal ikutan repot. Kenapa bang? Gue tiba-tiba ada cewek masuk ke dalam kamar gue, nggak ngerti gue kenapa tiba-tiba bini gue jadi ngamuk. Udah gitu datang warga, semuanya tuh kayak apa sih lu bikin gitu lo? Bikin syuting itu? Kalina mana? Lagi masih ngambek lo. Ngambek lu kenapa? Ya tadi ada cewek. Tiba-tiba ada di dalam kamar gua, udah gitu masuk di kamar mandi, numpang mandi. Gua sendiri nggak tahu, dikira Kalina gua nyumpetin itu cewek. Gua ngapain kalau gua mau main biasanya, ngapain gua kalau mau punya... Lu bawa cewek ke kamar lo gitu? Di kamar, mendingan gua di luar. Lu bawa cewek ke kamar lo gitu? Disangkanya seperti itu, padahal gua nggak bawa. Tiba-tiba nih, karena lu mau ngasih kerjaan nih, kerjaan bener nggak bos? Enggak, gua ada produk sama teman gua, partner gua, ini kayak suplemen dari Jepang. Dan suplemen itu buat daya tahan tubuh, stamina tubuh sama kejantanan gitu sob. Ah cocok kalau sama gua. Ya makanya gua karena makanya lu bener, lu ngerekomen gua. Ya, makanya lu kenapa lu yang harus endorsement, harus iklannya lu ya karena ya itu brand cocok. Cocoknya sama gua. Yang buat cowok-cowok. Sekarang gua tanya, gladiator di Indonesia siapa? Ya lu lah. Iya makanya cocok itu. Kontrak kerjanya kapan? Ada enggak bang? Gua tuh beda nunggu tukang makeup dulu gua dulu sama talent gua. Bentar ya.
Iya kenapa? Mas Sherlock yang tadi. Coba-coba nanti gua ya udah gua ke depan komplek. Iya ya. Cewek-cewek model-model ceweknya udah pada datang, tapi kayaknya asar di depan deh. Iya, kadang-kadang kan namanya juga. Gua jemput lu ya. Iya. Lu mau enggak itu apa orang gua aja yang nyusulin di depan? Enggak mau, gua aja dulu. Nanti orang makeup gua kalau udah datang makeup duluan aja ya. Iya. Lu enggak apa-apa nih lu nyusulin, Bos? Enggak apa-apa, santai aja. Ada dua wanita cantik di sebelah gue nih. Wow! Wanita cantiknya akan masuk nanti dan akan menjadi bagian dari penggerebekan di dalam. Wow. Penggerebekan apa tuh? Nah, tunggu aja pokoknya. Tapi untuk yang pertama, agent Minho. Minho, lo masuk lo jadi pura-pura jadi makeup artisnya, Ho ya. Permisi. Anybody home? Ya, sebentar. Oke, Minho ini akan jadi makeup artis yang akan makeupin Vicky tapi dengan cara yang aneh-aneh. Dengan kuas cat tembok, dengan lap kanebo buat ngelap mobil dan lain sebagainya. Ya. Masuk. Oh iya. Siang, Mas. Aku yang mau make upin, Mas. Ini kamu siapa nih? Aku make up artisnya, Mas. Yang tadi produknya yang kamu masukin. Iya. Pernah make upin siapa aja gitu. Aku kebetulan pernah ini sih, Mas, hampir make upin Kendall Jenner, cuma hampir sih, Mas, enggak jadi ya. Tentang, ini apaan ini? Ini buat bersihin komedo-komedo, Mas. Emang baru sih ini ngeliat makeup di makeup selama saya jadi artis nih ada alat kayak beginian. Ini emang terbaru, Mas. Ini buat kaca aja, kaca kinclong banget kan? Apalagi muka, Mas. Nanti makin kinclong, Mas. Ini sama kaca sama muka. Nggak bener nih alatnya kayak begini. Konsepnya hampir sama sih, Mas. Intinya membersihkan noda-noda ya, Mas. Bener, Mas. Tuh kan? Ih, iya ampun, Mas. Dakinya pada keluar semua, Mas. Pokoknya sekarang tuh lagi zaman-zaman kayak gini, Mas. Lalu bentar ya. Kenapa, Mas? Bentar. Ini telepon gue, telepon gue. Oke. Ya, halo, Vic. Ya, Vic. Bos. Maaf nih, Bos. Lu di mana? Entar dulu, bentar. Iya, entar dulu, Bos. Ini emang kayak gini. Siapa nama kamu tadi? Emang si Minho, Bos, yang makeupin gua nanti buat iklan ini? Iya, makeup dulu aja. Iya, terus lu di mana? Kok gak ketemu sama dia? Iya, nanti gua balik lagi, gua lagi jemput model gua dulu sebentar. Oh iya. Ya udah cepetan ya, ditungguin ya. Tapi kok makeupnya begini ya? Ini bukan buat cukur ya, emang saya mau cukur. Jangan, Mas, maaf pas. Lu taburinnya tuh bedak bayi ke mukanya. Mas, merem dulu, maaf, Mas. Agak ada anak dikit. Ntar lu, ini diapain sih? Ini pakai bedak, Mas. Ini udah boleh melek belum? Bentar, Mas. Boleh, Mas. Boleh, Mas. Ya ampun, ini udah paling bintang iklan ini, Mas. Ya ampun. Ntar lu. Mana ada bedak ini pakai buat muka? Emang saya pantat bayi? Ini bedak tabur, Mas. Biar mengunci minyak-minyak di muka, Mas. Aman kok, Mas. Tenang aja, Mas. Ntar lu. Kok ini pakai koas? Ya kan emang pakai beras, Mas. Emang mau pakai apa? Pakai cangkul. Paham-pahamnya gue juga jadi artis selama ini ya. Nggak pernah nih berkarir orang mau iklan apapun, semal ke apapun, ini pakai koas begini. Ini buat ngecat tembok sama ngecat besi pagar. Lalu bentar. Hey. Ini produknya produk apa? Iklan buat suplemen? Iya, atau buat kucing-kucingan nih kayak begini nih? Ngaco. Mas, tenang aja, Mas. Aman, Mas. Nah, lu sekarang kayak bikin ritual lu makeup tapi ritual kalau lu nabur-naburin bunga, bunga kuburan. Biar auranya kebuka, Mas. Enggak, apaan? Sayang lagi, Mas, tanggung abis. Lu mikir apa sih begini? Ini tadi gue lu kira gue apaan? Vicky marah, Vicky ngamuk. Dia biasanya ngelawak tapi kelihatan nih kalau saat ngamuk banget deh nih. Do, lu langsung masuk, lu pura-pura jadi makeup artis yang aslinya ya. Lu bilang yang tadi tuh anaknya bos lagi magang, jadi emang gak bisa makeup. Gila, makeup apa kayak begini orang? Lu apain, Mas Vicky? Ini siapa? Sorry, Mas. Dia baru anak magang, baru kemarin. Lihat, anak magang jangan dikasih langsung orang yang jadi mau bintang iklan. Oh, iya. Apalagi saya. Ya, mohon maaf ya. Lihat nih, iya, mana iya. Ada makeup kayak begini nih. Lu gimana sih? Minta maaf.
Maaf. Ya nggak bisa minta maaf doang, ini bagaimana ini? Kenapa jadi begini? Segala ditabur-taburin kembang, hah? Emang ini mau produk santet apa? Enak aja. Oke, kayak kita masuk deh ke ruang, kalau nggak curiga deh. Ya, oke, pokoknya nanti di dalam, lo segenit mungkin, ya. Pokoknya biar ada barang bukti, Vicky ini kan paling lemah sama wanita. Lalu segenit mungkin supaya dia juga nanti terbuai. Ya, oke. Okay. Nanti saat itu ada penggerebekan masuk. Oke, okay, ya, let's go. Jangan iri ya, guys.